Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di hari Jumat, teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, di kesempatan pagi ini saya akan menginformasikan situasi dari hari ke lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan saat ini berada masih di kilometer 58 Jalur Tol Jakarta Cikampek di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dan pada pagi ini untuk arus lalu lintasnya sangat lancar sekali dari kedua arah, baik itu dari arah Cikampek maupun sebaliknya dari arah Jakarta. Dan bisa terlihat meskipun masih pagi cukup lumayan ramai ya. Menuju akhir pekan ya, besok biasanya keramaian untuk jalur tol di akhir pekan terjadi di malam hari, malam Sabtu, malam Minggu. Kalau dulu mas siang sore, kalau setelah pelebaran ramainya malam. Belum nampak bis-bis angkatan pagi yang ke arah timur, masih sedikit. Ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk angkutan barang. Yang di sebelah kiri sana itu yang ke arah Jakarta juga sangat lengang sekali ya pagi ini. Dan ini sudah ada bis apa nih? Oh, karyawan Restu. Sama yang ke arah Jakarta juga itu kendaraan pribadi sama angkutan barang ya, kebanyakannya. Nih ada Prima Jasa Karang Bandung AC baru keluar ya. Ada Madu Kismo Surabaya Jakarta. Udaranya cukup lumayan segar ya, dingin. Dan dari kejauhan terlihat masih berkabut ini. Ini ada Prima Jasa Bandung Bekasi. Kemudian ada Riket Luragung atau Baru Ragung, belakangnya Prima Jasa kembali Tasik Jakarta. Sangat lumayan ramai. Biasanya pagi banyak kendaraannya di bahu jalan yang terparkir di res area 57 sampai ke 58, tapi untuk pagi ini nggak ada ya. Ada beberapa truk saja.
ke arah barat ada Singaparna Kalideres Karunia Bakti, di belakangnya Prima Jasa. Prima Jasanya fresh sama Prima Jasa yang mau ke arah timur. Bekasi Kuningan. Belakang Bekasi Kuningan ada Putra CBU Sumber Cikarang. Ya, Raja Galuh yang Majalengka. Baraya Trans setiap jam segini melintas yang mau ke arah Jakarta. Terlihat dari jauh di apa nih, Karunia Bakti Singaparna, dan ada Prima Jasa Garut Bekasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan pagi ini di info arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya yang melintasi Tol Karawang. Arus lalu lintasnya sangat lancar sekali dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta maupun ada Baraya Trans, maupun sebaliknya dari arah Cikampek. Tak lupa saya selalu mengingatkan kepada para pengguna jalan, selalu berhati-hati, selalu waspada, jaga keselamatan masing-masing, dan ingin selalu keluarga menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada MGI Garut Bogor ya, mobil Bogoran itu. Ada Prima Jasa Tanjung Priuk.